Wakil Presiden Yusuf Kala nyistrenan tekurang di 744 peraja IPDN di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, poe Salasa isuk-isuk. Dina biantarana JK miharep eta sakumna pamung peraja muda teh kumawula tur tadaik dipernakeun di sakumna wengko di sakuliah Indonesia kaasup lelewek anu mencil. Di kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala ngisrenan praja IPDN anu lulus di wisuda. Wakil Presiden Yusuf Kala nyematkeun pangkat kawa wakil praja salaku tanda pamong praja muda sayaga babakti diri minangka ASN. Dina biantarana Wapres JK nandeskeun sakumna praja anu geus diistrenan moal mulang deui ka lemburna sewang-sewangan tapi bakal disumbarkeun ka siklukna lemah cai NKRI. Di samping itu menjalankan janji Anda, itikad Anda untuk membangun bangsa ini. Anda akan menjadi pemimpin wilayah dan masyarakat. Masyarakat pada dewasa ini adalah masyarakat yang lebih terbuka, lebih berpendidikan, lebih mendapat informasi, dan tentu mempunyai kebutuhan yang makin berkembang. Anda mempunyai tugas yang beragam, ditugaskan di wilayah-wilayah yang tentu belum Anda kenal sepenuhnya. Anda tentu kita harapkan tidak lagi menjadi siswa yang tentu mementingkan kepentingan daerah masing-masing, tapi Anda akan menjadi calon pemimpin bangsa ke depan. JK miharep eta sakumna aparatur sipil negara lulusan IPDN teh jadi pelopor revolusi mental di sakuliah Indonesia. Diki Guntara, Bandung TV.